Oke guys, kita sudah di parkiran kawasan Kawaguchiko Danau yang biasanya buat melihat Gunung Fuji, foto Fuji. Sayang, ini memang langitnya begini nih. Ini saya juga dua kali kesini dan kedua kali juga cuacanya kurang beruntung. Awannya kayak gini nih, putih, jadi Gunung Fujinya nggak kelihatan. Ya seperti di gunung-gunung di Jawa, di tempat lain, harus sedikit dengan keberuntungan supaya bisa melihat puncak gunung di sini dengan cerah. Bulan-bulan summer juga belum tentu kelihatan. Jadi ya faktor alam susah ditebak, sedikit keberuntungan. Dan ini saya dua kali belum beruntung, berarti harus cobain dalam tahun-tahun lagi ke depan, cobain ke sini. Di belakang sana ada danau, dan di depan sana kita ini ada gunung, ada perbukitan, dan nanti kita akan naik gondola di sana untuk melihat danau ini dari atas. Oke. Sudah naik gondola itu, lessonnya di situ. Nanti kita bayar berapa, kita lihat. Perjalanan dari downtown di Tokyo sampai daerah sini 2 jam. 2 jam naik kendaraan ini. Kendaraan pribadi, kendaraan sewaan, sorry, rental. 2 jam, naik bis juga 2 jam. Yang pertama saya naik bis, tetapi ibarat kata waktu habis di jalan, karena kalau naik bis itu harus nunggu, harus nyari nyari terminalnya, terus ganti 2 kali kalau nggak salah dari MRT ke stasiun bis. Memang lebih murah, tapi untuk waktu, untuk menyingkat waktu naik rental mobil kayak gini, hitungannya mahal dikit, tapi secara waktu lebih ringkes. Ini jam 10 saya di sini. Dulu saya ingat juga jam 8 jalan dari hotel naik bis sampai sini hampir jam 12-an, jam 11 lah kalau nggak salah. Jadi di sini waktu naik bis lebih pendek, kurang efektif, sehingga yang keduanya saya sempatkan untuk sewa rental, dan kebetulan sopirnya dicariin yang bisa berbahasa Indonesia. Itu bis umumnya guys, untuk keliling Kawaguchi. Oke, itu orang-orang udah pada selesai dari atas. Ntar kita ke gondola dulu. Jauh, semangat! Semangat for holiday! Danau Kawaguchi. Cuacanya di sini sejuk. Posisinya lebih tinggi. Dan biasanya orang ke Gunung Fuji dari sini naik mobil sampai ke pos, istilah di sana tuh pos pantau 5, baru biasanya yang mau naik gunung dari pos pantau 5 Kawaguchiko. Di sini suasana sejuk nih, di trotoar atau di ini aja banyak tanaman liar. Ini bagus banget bunganya di sini, tanaman liar aja nih. Oke, okay. Nice. Mulainya dari iPhone 11. Ayo maju.
Wah, enak makanya tuh Fuji sama cookie. Ini sepertinya udah. Ini ada sepeda sewaan nih. Tuh. Cakep buat keliling. Jalan kaki dari parkiran 100 meteran, 50 meter cuma di seberang. Nah, naik gondola dulu. Nah, lihat. Jadi, Pak, Gunung Fujinya yang mana? Ketutup awan. Naik gondola. Kabel car. Boleh deh, air putih. Ma, air putih dong, Ma, mineral water aja. Iya, Pak. Hah? Yang paspor tadi Papa ambil lagi. Iya, cukup antri guys. Tuh. Ada fasilitas locker kalau mau naruh barang-barang yang gede-gede. Ini harga tiketnya buat naik kabel car alias gondola. Antrian beli tiket masih pagi, masih belum ramai. Baru pada datang nih yang dari downtown. Ntar bisa jadi makin siang makin panjang banget. Biasanya sih begitu. Ini tiketnya guys, 900 yen. Oke. Okay. Thank you. 900 yen sekitar 90 ribuan, 100 ribu lah. Yuk, gondolanya di sana, nanti kita lihat pemandangan dari atas. Ma, mundur dikit dong, Ma. Tuh. Sampai nih cuma sekitar 2 menitan aja, 2-3 sampai 3 menit. Ini satu kereta isinya sekitar 30 orang. Oke, udah siap nih sama operatornya. Bukain.
Satu buat naik turun, guys. Ini bisa panjang banget nih. Masih jalan naik ke sana. Ya. Pemandangannya gitu. Ada dua tuh, ada dua tuh. Platform tuh apa? Yang lihat Mount Fuji. Iya. Fujiyama view yang platform dah sini dulu aja deh yang pendek. Ini buat deh. Iya. Ini sampe dikasih gini nih, jadi orang kalau kepentok nggak apa-apa nih guys, tiang aja nih. Jadi kalau kepentok, wadisik, nggak apa-apa. Ini dikasih ini anti benturan. Orang sini sampai detail banget untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warganya tuh, protect and bla bla bla. Wah. Shinkansen kali. Itu roller coaster. Oh iya. Wow. Ini ruang observasinya, guys. Wah, ada 100 yen recehan. Ini. Ya, pengen lihat. Ini. 100 yen biar lebih dekat. Naik ke atas. Nah, naik. Wow, lagi naik roller coaster. Apa? Ih, ada roller coaster, Bang. Iya. Berani tuh, ngeri banget tuh roller coaster-nya ya. Ah, gimana sih ini biru-biru doang? Coba sini. Udah habis kali. Ini pelan-pelan. Kalau biru-biru ini ketutupan daun kali, guys. Mama. Dan selalu ada toko souvenir. Oke guys, jadi kalau cuacanya cerah tuh Gunung Fujinya kelihatan di sana. Sayang nih cuaca cerah, cuma ketutup awan Gunung Fujinya sehingga tidak terlihat. Kotanya ada di bawah. Ada jaringan kereta Shinkansen tuh ke sana, terus atasnya ada Fuji. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dengan destinasi-destinasi yang family, yang cocok buat ajak-ajak keluarga. Tetap smart. Kono spin ni wa tachidomarazu.